Dilansir dari Pojok 1, serang Prabowo. Kiai Ma'ruf Amin malah bikin kesalahan fatal. Jokowi kelabakan. Cawapres Ma'ruf Amin butuh menaikkan popularitas. Salah satu cara yang ditempuhnya adalah menciptakan sensasi dengan menyerang pihak lawan. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Bimata Politika Indonesia Panji Nugraha kepada redaksi Rabu 2 Januari. Secara eksplisit, Ma'ruf tidak menyebut nama, namun secara implisit serangan diarahkan kepada Prabowo Subianto. Ma'ruf menyebut alasannya menerima pinangan menjadi cawapres lantaran Jokowi orang yang tidak pernah berbuat hal negatif terhadap masyarakat, termasuk menculik dan membunuh orang. Hal itu disampaikan pentolan NU itu saat berkunjung ke Pandeglang, Banten. Di dalam politik, sensasi dapat menaikkan popularitas, tapi perlu diingat, popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan elektabilitas, kata Panji. Panji melihat saat ini daya dongkrak Kiai Ma'ruf mengerek elektabilitas Jokowi tertinggal jauh dari daya dongkrak Sandiaga menggenjot elektabilitas Prabowo. Namun katanya, mengingatkan populer dengan menyebar pernyataan kontroversial tidak akan berpengaruh pada elektabilitas. Jika ingin menyalip Sandiaga Uno dan memberikan efek elektoral kepada Jokowi, sebut dia, seharusnya Kiai Ma'ruf meniru cara Sandiaga, yakni intens berkampanye ke daerah-daerah untuk menyapa pemilih. Berharap efek elektoral dari pernyataan yang justru membuat gaduh, justru membuat Ma'ruf Amin turun kelas, tutup Panji.